Thomas Matulesi, atau lebih dikenal dengan nama Kapitan Patimura. Lahir di Saparua, Maluku pada tanggal 8 Juni 1783. Pemirsa, namanya masyhur sebagai pahlawan nasional Indonesia karena dengan berani melawan penjajah Belanda yang pada saat itu menjajah Indonesia. Dia Hut Patimura 205 menyerahkan obor ini kepada subsuku Saparua untuk menyerahkan kepada kita punya anak-anak, generasi muda untuk membawa obor penyemangat ini kepada subsuku yang lain. Dan sekaligus membakar obor Patimura. Pemirsa, pembawaan obor yang dilakukan dari jam 9.00 waktu Indonesia Timur atau waktu setempat dilakukan oleh salah satu subsuku yang dilakukan star mulai dari Cessna sampai memasuki kota Teminabuan dan berhenti di lapangan Trinati lalu disambut dengan tari-tarian Cakalel atau tarian adat dari Maluku. Dan penyerahan obor dari 6 subsuku itu diserahkan kepada orang yang diakui paling tertua di subsuku Seram. Nama Kapitan Patimura disematkan untuk Matulesi pada tanggal 14 Mei 1817 setelah ia ditunjuk oleh seluruh rakyat Saparua sebagai pemimpin pemberontakan terhadap Belanda. Sehari setelahnya, pemberontakan rakyat Saparua terjadi dan menjalar ke daerah-daerah antara lain Hanimoa, Haruku, Nusa Laut, Ambon, dan juga Serang. Pemirsa, sebelum bentrokan pecah, pihak Belanda berupaya bernegosiasi, tetapi Patimura menolak dan konon mengucapkan kata-kata berikut ini. Orang-orang telah mengakui dan menunjuk saya, Patimura, dengan rahmat Tuhan sebagai pemimpin mereka. Kami tidak ingin dikuasai lagi. Di bawah kepemimpinan Kapitan Patimura, Benteng Dustede berhasil direbut dari tangan Belanda pada tanggal 16 Mei 1817. Seluruh tentara Belanda yang berada di benteng itu tewas, termasuk Residen Vandenberg dan keluarganya, kecuali satu anaknya yang dibiarkan lari. Patimura berusaha mempertahankan benteng dari serbuan Belanda yang datang bergantian. Disebutkan dalam Patimura-Patimura Muda Bangkit Memenuhi Tuntutan Sejarah, karya David Matulesi. Pasukan Belanda yang berkekuatan 200 tentara menyerbu pada tanggal 20 Mei 1817 itu, tetapi luluh lantah dan hanya tersisa 30 orang saja yang selamat. Sayangnya, pengkhianatan dari orang dalam membuat perjuangan Patimura habis pada penghujung tahun 1817. Pelaksana peringatan Hari Patimura ke-205 di Kabupaten Sorong Selatan. Hey.
Selanjutnya diserahkan kepada Dandim 1807 Sorong Selatan dan juga Ketua Dewan Adat Suku Tehin Sorong Selatan untuk sama-sama dinyalakan dari Pemerintah Adat dan Budaya, menandakan bahwa obor ini akan terus berkobar menyala dalam kehidupan ke semua anak cucu Maluku yang ada di Kabupaten Sorong Selatan. Sama-sama membangun pemerintah, bersama dengan pemerintah membangun di segala bidang. Kita saksikan bersama obor dinyalakan oleh Dandim 1807 Sorong Selatan, didampingi oleh Ketua Dewan Adat Suku Tehin Kabupaten Sorong Selatan, juga Ketua Panitia Pelaksana Hari Patimura ke-205 tahun 2022 di Kabupaten Sorong Selatan. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk obor Patimura yang telah menyala di tengah-tengah kita semua. Pemirsa, Benteng Jusdede kembali direbut Belanda dan Patimura ditangkap di Sirisori, Maluku Tengah pada tanggal 11 November tahun yang sama. Patimura tidak langsung dihukum karena Belanda menawarkan kerjasama kepadanya, walaupun tawaran itu ditolaknya secara mentah-mentah. Di tanggal 16 Desember di tahun yang sama, Patimura saat itu masih berusia 34 tahun. Bersama-sama dengan Antoni Ribuk, Philip Latumahina, dan Said Parintah dihukum gantung di depan benteng New Victoria, Kota Ambon. Sebelum dihukum, Patimura berseru kembali, "Hiduplah rakyat Maluku, lanjutkan pertempuran. Orang-orang akan menjadi bebas. Cengkeh dan merica akan tumbuh kembali." Nama Kapitan Patimura dan perjuangannya terus dikenang sampai Indonesia meraih kemerdekaannya. Lalu pada tanggal 6 November 1973, pemerintah Republik Indonesia menetapkan Patimura sebagai pahlawan nasional. Sampai saat ini pun, nama Patimura masih bisa kita jumpai, mulai dari bentuk pecahan Rp1.000 terbitan tahun 2000, sebagai sebuah nama universitas, taman, hingga patung yang berada di persimpangan Slamet Riyadi, Kota Ambon. Selain itu pun, pada tanggal 15 Mei setiap tahunnya, Kota Ambon merayakan Hari Patimura sebagai penghormatan perjuangan sang pahlawan. Hal itu juga dilakukan di seluruh pelosok Indonesia kita tercinta ini. Dari Sabang hingga Merauke, di mana rakyat Maluku tidak begitu saja melupakan perjuangan pahlawannya. Sehingga di mana kaki berpijak, maka di situ ada penghormatan kepada pahlawan yang telah berjuang melawan penjajah. Tetapi bukan dengan peperangan, melainkan dengan perarakan api obor yang menyala-nyala yang menandakan bahwa semangat Patimura tetap ada pada muda-mudi Maluku untuk memberantas penjajahan atas ketidakadilan yang terjadi secara kehidupan sosial. Tetapi juga menjadi suatu peringatan bahwa pejuang-pejuang Patimura dapat membantu pemerintah untuk tetap berjuang membangun dalam segala bidang.
Sementara itu kita tahu bersama pemirsa bahwa kehidupan sosial kita tergantung satu dengan yang lain. Untuk itu perlu adanya halal bihalal. Yang kita ketahui bersama bahwa halal bihalal merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk menyambung kembali tali silaturahmi yang sebelumnya terputus. Itu mengapa dengan melaksanakan halal bihalal masyarakat dapat menyambung silaturahim untuk saling memaafkan dan terbebas dari kesalahan juga dosa yang diperbuat selama ini. Dengan momentum perayaan HUT Patimura ke-205 tahun dan memaknai Hari Raya Idul Fitri yang telah berlalu kurang lebih 24 hari lamanya, seluruh masyarakat Maluku yang terhimpun di Sorong Selatan melakukan syukuran hari ulang tahun Patimura dan halal bihalal untuk mempererat tali silaturahmi bersama pemerintah, TNI, kepolisian, dan seluruh elemen yang terlibat dengan rasa penuh sukacita dan penuh kegembiraan. Sio adat orang Maluku, potong di kuku rasa di dadi. Ale rasa sio beta rasa, sagu satu, pela dua. Susah sanang katong dua sama-sama, jang cuma karena beda suku deng agama lalu katong jadi bakalai. Sama-sama angka sumpah, hidup bae-bae, pela gandong lebih baik. Sio Maluku, tanah tanpa beta putus pusa. Pelaksanaan Hari HUT Patimura yang ke-205 di Kabupaten Sorong Selatan, sekaligus juga pelaksanaan halal bihalal yang dapat dilaksanakan di saat ini. Momen ini adalah dua bagian yang tak terpisahkan, di mana melalui Hari Pahlawan Patimura kita melaksanakan kegiatan juga halal bihalal, di mana kita mengenang para jasa pahlawan-pahlawan Republik Indonesia, termasuk Tomat Masukulesi, adalah pahlawan Republik Indonesia yang di dalam urutan kepahlawanannya beliau masuk dalam urutan nomor 4. Dengan begitu, sebagai bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawan pendahulu kita yang berlaku. Untuk itu, di saat ini kami laksanakan menyongsong daripada Hari Patimura itu, tetapi selain ini juga kami melaksanakan halal bihalal, di mana kita ketahui halal bihalal ini saudara kita umat muslim yang mana sudah melaksanakan satu bagian daripada syariat Islam, yaitu mereka melaksanakan ibadah puasa melewati di mana 30 hari mereka melaksanakan ibadah puasa. Terlepas daripada momen ini, kita merasa bahwa momen ini adalah satu momen yang terpenting di dalam antar umat beragama, di mana setiap kita yang ada diakui 5 agama yang terdaftar terakui di Republik Indonesia. Di antaranya itulah, maka semua kerukunan umat beragama kita harus mempunyai satu komitmen. Komitmen adalah Indonesia adalah umat yang beragama. Mari dari semua aneka beragama yang ada, mari kita dengan berbagai agama kita mempersatukan suatu kebersamaan dan keberagaman menjadi satu kekuatan yang besar dalam mempersatukan Bhinneka Tunggal Ika dan nilai-nilai budaya Pancasila yang ada. Maka itu khususnya kami umat warga IKIM, Ikatan Keluarga Indonesia Maluku yang ada di Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat, melaksanakan kegiatan ini hanya satu. Dan tujuannya adalah, walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita adalah suatu bangsa yang besar, satu keragaman agama yang ada, kita hidup dalam kerukunan umat beragama yang harus kita jaga bersama-sama dan dapat kita melestari.
dilestarikan sebagai sebuah kelestarian budaya, agama, dan segala keragaman kita dalam Bhinneka Tunggal Ika.